Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang jika kau bodoh, tolonglah simpan sikit. Tak payahlah semua benda kau nak tayang. Tak payahlah semua benda kau nak ceritakan, ma. Ini awet, dia dengan penuh bangganya ceritakan. Dia cari skandal pemalam dengan suami orang baik. Dan lelaki itu adalah seorang doktor yang berbangsa India. Dia punya cerita teliti nak mampus. Mai dekat pakoni lah. Sehari tiga raw lah. Mengandung nanti jangan lahirkan lah. Nanti longgar lah. Apa benda siap? Zaman TikTok ini semua benda boleh kongsi. Bundek punya. Jom kita saksikan video ni. Kau ingat gym lama? 28. Di sini tak kena keluar kan? Tak. Macam ikan duyung-duyung ke? Serius lah macam ikan duyung. Nak tengok menyelam lah. Renang. Oh, tak payah menyelam lah. Because I tak nak. I tak nak lah rosak I punya makeup. Kita okay lah ustaz. Tak apa ustaz. Ustaz boleh. Tak elok kamera. I tak boleh. Nanti korang record lah. Nanti klik sangat. Ustaz pun lain baik tak. Eh, jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Okay. Korang punya komen tiba-tiba hilang lah. Kalau korang tahu. Hai Syafiq loy. Jarang tengok. Korang nak tengok apa? Cepat. Dah tengok I swim macam mana? Ni kenapa blur? Ni bangang lah. I akan letak filter yang ada mata tu. Because I tak nak korang record. Faham tak? Because I tak nak. Tak boleh record. Tak boleh. Janganlah record I. Because I buat kerja yang tak boleh korang record. Okay, supposedly korang tak boleh record. Faham tak? Janganlah. Jangan. Bahaya. Aku tak nak jadi rape tube. That's why lah. Dia kan doktor kan. Dia balik kerja penat-penat. Dia nak mandi. Cerita dia dah habis lah kan. Okay, jadi dia nak mandi. Dia nak mandi. Aku bawa dia masuk dalam toilet. I yang mandikan dia. Okay, I berus kaki dia semua. Okay. Kaki dia, tangan dia, badan dia semua aku berus. Dia tutup mata je. Okay. Towel dia pun aku pergi lari ambil bagi towel. Elok-elok. Jadi, he is disabled. Bukanlah, dia dah penat. Dia tahu aku akan mandikan. Jadi, rentau. You tak nak ke dengan I rentau? Din ke? Rentau ke? Jepun. Hai, potato. Hai, peace band. Kau bayangkan lah. Tengah makan makanan. Malam tadi dah main dah. Sampai pagi. Dan pergi McD kan. Pergi McD lah cerita dia kan. Pagi dia tak tidur lah kiranya. Tidur sekejap je lah. Lagi Abang Gil ni cerita dia macam suka je cerita tu. Sekarang Dato' tu dah gout ke? Tak lah. Mana ada gout. Bunuh lah. Dato' tu sakit jantung je. Tapi dah okey lah. Aku dah okey lah. Cerita dia tadi. Kat mana cerita dia? Ceritanya dah main lah kiranya. Tiga round lah cerita dia kan. Dah tiga round brand pergi McD. Pergi McD, makan McD. Then dia terus pergi kerja. Aku pun pergi kerja. Lepas tu dah pergi kerja. Jadi dia cincum lah. Okay. Dia ingat ni negeri orang putih katnya. Jadi dia cincum lah aku. Cerita dia sekarang ni kan. Dia cincum. Saya cakap, you tak malu ke? Kan tengok kan. Kat kedai kena makan. Benda nanti tiba dia kata, you nak main tak? Dia padahal aku dah main dah malam tu. Kan dah. Pagi tu dah cukup dah. Dia kata, you nak main tak? Aku pun macam, okay lah. Dan jadi, tak perlu dengan doktor. Doktor tu dia boleh bayar hotel. Jadi tak payah dalam kereta. Okay, I pernah main dengan doktor tu dekat I punya balcony. Balcony I tu. Balcony I tu kan luas kan. Aku pernah main kat balcony tu. Okay. Kalau korang nak tahulah. Jadi cerita dia sudah kaji ke? Dah kaji lah bodoh. Jadi dia cakap dengan I, kalau you pregnant, dia kata you ni lah. Dia kata you scissor. You jangan beranak normal. I tanya kenapa? I tanya dia kenapa eh? Longgar. I cakap ya. Lain. Dia kata, I cakap takkan teruk sangat. Lain. Dia kata memang lain. Dia cakap macam tu lah cerita dia. Doktor tu Melayu ke? Doktor tu sing. Dia kata butt I bulat. Dia kata, you have the most beautiful butt. Aku nak tanya kau, sehari berapa kali kau steam? Guna akal, dek. Guna akal. Ok,
Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.